saya Nabila Soleha dari Cikampek. Oh iya, bagaimana perasaan Nabila setelah menjadi wisudawan terbaik? Masya Allah, itu nggak nyangka banget bisa menjadi wisudawan terbaik. Padahal yang dilakuin itu nggak seberapa dengan teman-teman yang lain. Hanya seperti biasa kita ngelakuin bareng-bareng. Tapi itu mungkin takdir Allah. Luar biasa banget, Masya Allah, bersyukur banget kepada Allah. Nah, terus proses selama di Al-Haya itu berat nggak menurut Nabila? Enggak, awalnya emang berat. Awalnya menurutku tuh ngafal itu tuh Masya Allah luar biasa. Susahnya apalagi suruh tilawah 10 juz waktu awal-awal ngafal. Itu Masya Allah susahnya. Dan sampai aku ngeluh ke teman-teman susah-susah kayak gitu. Akhirnya dan setelah dijalani lama-lama pelan-pelan itu Insya Allah semuanya jadi mudah. Nah, selama di Al-Haya apa yang Nabila dapat? Itu banyak banget sampai kayaknya gak bisa dihitung apa yang telah didapat. Dari akhlak, dari kita kebersamaan kita setiap hari, dari suka-dukanya. Itu berharga banget, apalagi dari pertama ilmunya, Qur'annya itu yang pertama. Terus ilmu yang dibawain setiap kajian Ustadz Ali, walaupun kita kadang ngantuk-ngantuk gitu, tapi Masya Allah Ustadz Ali itu. Ya, terima kasih Nabila, semoga sukses terus ya. Iya, syukran. Al-Hikmah TV, media referensi Islam. Dapat diakses di www.alhikmahtv.com dan Play Store Android Al-Hikmah TV.